guys, kembali lagi di Battle Indo. Dalam video ini kita tidak akan bermain love, kita sekarang akan bermain HP guys. Ini kita akan bermain COD atau Call of Oke, sebaiknya mungkin kita akan lihat dari dekat saja ya, lebih enak. Oke guys, jadi seperti ini tampilannya ya. Dan gua sekarang udah level 21 ya. Dan ini tadi ya, yang tadi. Nah, kira-kira lebih enak ya kan lihat. Dan di sini, nah ini adalah ini ID-nya ya guys, kalau mau anu nih. Atau mungkin langsung ketik aja Battle Indo gitu ya, Battle Indo dengan level 21. Dan terus di sini ada season. Nah, season ini kayak semacam apa, ada di Free Fire itu Battle Pass lah ya. Ini sama sih Battle Pass juga Fire, kayak ya yang sekarang saya yang baru-baru itu Fire Pass. Dan gua nggak beli premium ya, mungkin kapan-kapan aja beli premium ya. Dan pes gua udah tier 21. Dan di sini kita akan langsung ke loadout tempat untuk ganti-ganti senjata. Di ini adalah ganti senjatanya multiplayer ya, kayak semacam gimana ya? Kalau kita main multiplayer nanti senjatanya akan keluar atau kita ngedit-ngedit senjata di sini. Nah, di sini kita mendapatkan senjata ya ada 8 ya. Ada M16 dengan apa itu namanya ini? Ini apa sih? AA ya, ya kita sebut saja gambar gitu ya, gambar neon tiger. Dan di sini ada zombie dengan seri ini series apa ini ya gambarnya ya, zombie gini nggak tahu dah, red tiger segitiga merah segitiga nggak tahu dah. Ini lumayan sakit sih, pelurunya juga banyak. Terus ini ada DLK 33 dan ada RPD enggak tahu lah. Ada M4, di sini ada M4. Jadi kayaknya senjata pertama. Dan ada AKS 74U dan ada shotgun BG-15. Damage-nya sakit tapi sayangnya fire rate-nya kecil. Kalau fire-nya besar enak ya. Ini adalah senjata dengan level banyak-banyak. Ini cara dapetin senjatanya tuh harus naikin level sampai segini. Kayak senjatanya maksimal paling besar adalah level 50. Crimson Vampir ini nih paling besar levelnya. Ini bisa dapat free ya kan. Dan terus di sini ada loadout-nya Battle Royale. Jadi di sini kita bisa ada weapon kamu. Ini nggak tahu juga ini semacam gimana, nggak tahu ini gunanya apa. Dan ini ada item kamu. Oh masih coming soon guys. Ada senjata, ada apa namanya? Ada semacam kendaraannya juga ya. Ini adalah speedboat. Dan ada juga helikopter. Ini paling bagus guys. Paling mantap. Kita di COD punya helikopter. Dan ada ATV. ATV-nya dengan sangat besar ya guys. Dan ada A20. Kalau kita lihat ini mungkin bisa sebut saja aneh ya, apa itu namanya, bagi level 2 gitu ya. Kalau di PUBG ya, bagi level 2 mungkin nggak bisa disebut kayak gitu, mungkin ya. Ini overall nih, wah ini nih nggak ada pertahanan sama sekali nih, kalau kena tembak langsung mati nih. Dan di sini ada, ini adalah karakter ya. Jadi di sini kita bisa memilih karakter, dan juga di sini kita bisa membuat karakter kita bagus guys, kayak Battle Royale lainnya juga ya. Dan di sini kita di
ini sangat berbeda sekali ya dari yang lain. COD di sini kita COD ya mempunyai kelas-kelas. Kalau di Battle Royale kita punya kelas. Kayak kelas-kelas macam ya Pak Job ya. Job Medic, Job Scout, Clown, Ninja, Defender, Mekanik dan yang masih belum kebuka masih dalam tahap anu tahap apa ya? Ya masih coming soon yaitu Airborne nih. Ini. Mantap ya. Mac ini nih. Yang paling gua suka itu ya ini Ninja. Kalau MP drone ini kalau enggak salah ini gimana ya semacam yang ngirim drone ke musuh. Ini Medic buat ngeheal dan Scout ini buat nandain sensor gitu. Kalau Clone ini ya semacam jebakan ya. Karena ini robot dipasangi dinamit. Yang paling gua suka adalah Ninja. Kenapa? Karena Ninja mempunyai Dead Silent atau semacam kalau kita apa tuh lari gitu kan. Lari nanti kita dikurangi suaranya itu hilang gitu loh. Kayak ya mengurangi berapa persen. Dan juga ini ada Defender. Defender ini adalah tukang jaga. Ya semacam apa ya, perlindungan lah, pertahanan. Dan ada Mekanik kayak tadi udah ya. Oke sekarang kita akan ke, oh ya di sini ada parasut. Kalian bisa mengganti-ganti parasut. Jadi gue punya 3 dan ini dapat dari apa ya, dari Battle Royale naik rookie ya, masih rookie level berapa ya, dikit kok. Ada wingsuit, wingsuitnya ini wingsuit Yellow Snow, masih punya 1. Dan knife ada. Oke. Di sini juga ada semacam customization. Apa ya? Emote gitu lah, emote ya kalau di Free Fire PUBG emote ya. Tapi kalau di ini ya semacam emote juga kali ya. Enggak tahu sebutannya, tapi ini ada spray, guys. Ada bullseye. Ya. Ada spray FFMG dan ada ini adalah inventory weapon XP ya. Sini kalau kita weapon XP gunakan untuk mengupgrade senjata kita. Ini contohnya ya. Nih, zombie Jimmy kita upgrade ya, ada upgrade nih. Nah, di sini kita bisa mengupgrade senjata kita. Jadi di sini ini sampai level 10. Kalau kita upgrade sampai level 10 bisa kita upgrade nih. Sampai habis ya. 9 aja. Sip. Upgrade. Waduh, dikit ya. Cet. Nah. Level 10. Nah, sip. Jadi semuanya udah ke-upgrade dan di sini kita bisa mengganti senjata, guys. Saya ada fast mag. Ini ada fast mag. Ke. Ya ada long barrel. Nah, long barrel. Ini lumayan nih. Ini kan nama damage tuh. Kita ganti sama ini. Connect equip umbreller. Dan stoknya ini memang mobility. Kita ganti aja. Kita ganti menggunakan ini aja ya, akurasi. Sip. Oke, jadi kayak gitu. Sekarang kita akan ke clan. Di sini juga ada clan ya, semacam guild. Ya ada berapa ya, ada banyak sekali clan. Kalau bisa nanti kita akan buat sendiri clan ya, maksimal 25 orang. Dan juga ada leaderboard. Di sini adalah top ya, legendary bintang 1 diambil oleh ya susah namanya. Soalnya kalau gini ada nama gini mungkin dia ikut guild ya. Kalau gua sih ya masih rookie level 1. Kill death ratio-nya ini kayak apa ya, kayak top global lah kalau Mobile Legends top. Ada ranked match. Nah sini ini kayak ranked ini ranked apa ini, ini semacam rank apa ya, multiplayer kah, nggak tahu dah. Jadi ini ada veteran ya, setelah rookie veteran, setelah veteran lanjut ke elite, sudah elite lanjut ke pro, sudah pro lanjut ke master, sudah master, legend
Nah, ini juga sama nih, udah rookie level 4 ya, nanti kita tinggal yang veteran. Veteran 2, veteran 3, veteran 4, veteran 5, veteran 6, elite ya, sama ya. Tapi berbeda bentuk. Ini di sini ada pro. Ada pro. Ya, beda bentuk aja. Kalau kita akan beli-beli di store, sini ada CP. CP point enggak bisa di-win. Nah, ini dia. Nah, ada itu namanya kredit. Kredit ini adalah mata uang gratisan di COD. Jadi kalau kita beli kita harus ke ini bukan ini. Cash, kredit ya. Ada, jadi kita bisa beli senjata dengan kredit. Itu mahal-mahal ya. Kalau kita beli menggunakan COD point, lihat murah. Tapi harganya sama aja. Ini kalau kita beli-beli ya, mungkin kita akan beli beberapa. Mungkin. Oke. Oh ya, di sini ada achievement kayak apa ya? Di Minecraft itu achievement gitu. Jabatan penghargaan. Jadi ini ada multiplier killer, master, top 3 winner, RPG master, assault master, best assist, score streak master, perilous strike, sky high, bloodthirsty. Ini all, ini multiplier, ini ada blood royal. Beda ya. Dan ada ini ya, ini semacam wah banyak ini. Banyak penghargaannya nih. Want to win. Oke, jadi ini adalah KI story. Pertama menang di battle royale, di match online kalah. Jadi ini quit ya. Quit tapi enggak tahu juga. Wah, ini menang nih. 18 kill. Dan terus di ini kalah 2. Ya. Kalah cepat ini kalau nggak salah. Yang ini MVP. Oke, kita lanjut ke multiplayer lobby-nya. Di multiplayer lobby kita bisa memilih banyak mode. Ada frontline. Frontline kita akan ngekill banyak musuh ya, kill musuh kita. Kita juga akan nyepon selalu di tempat base kita. Jadi siapa yang tim pertama yang mendapatkan 50 kalau nggak salah itu dia menang. Jadi tim deathmatch ini beda ya. Oh, kalau tim deathmatch itu kita tuh nggak selalu spawn di base kita, berarti beda-beda tempatnya. Domination ini kayak app ya. Chapter objective point. Oh, jadi kita harus mendapatkan skor di game ini. Banyak-banyak skor, cara dapetin skornya kita harus di mengambil alih tempat, cara tempat poinnya itu loh. Dan di sini ada set and destroy. Ini semacam bom misi ya, kayak bom mission. Kayak di CS-CSku itu loh. Terus ini ada praktis versus AI. Ya, kita akan bermusuhan dengan AI ya. Dan di sini kita SP-nya di reduce 90%. Dikurang ya, dikurangi 90% dari SP aslinya. Dan sini ada ranked match. Ranked match hanya tim deathmatch doang. Dan domination dan set destroy. Destroy dan ada map. Mapnya ada 6 nih, sama ya. Ada 6, ada 7. Ada crossfire, crash, hijacked, firing range, stand off, kill house, nuke town. Oke, jadi seperti ini tampilan permainannya. Kalau kita akan main 2 mode ini, nanti kita akan main di video berikutnya. Oke. Jadi jangan lupa kalian like, subscribe, dan share video ini. Dan aktifkan lonceng di bagian bawah. Thank you for watching. Salam Battle Indo!